perawatan induk betina. Kok jantan ini? Betina. Setelah sapeh, sebelum dikawinkan lagi. Dikasih wormekin. Oke, komplek. Wormekin untuk menanggulangi penyakit-penyakit kulit. Dan B-komplek vitamin untuk daya tahan, vitalitas, kebetinaan. Sapiannya ini jantannya. Nah, ini salah satu anakan. That's full pedigree. Kalau untuk kelinci jenis ini memang khusus untuk hias, dan ukurannya lebih kecil daripada New Zealand. Jika ada beberapa yang sedang flu, pilek, tidak masalah, yang penting tetap dirawat dan tahu cara penanggulangnya. Itu warna apa sih? Grey. Grey, grey dan bagi teman-teman yang di dalam negeri maupun luar negeri, bisa pesan ke kita untuk jenis kelinci hias jenis ini. Okay, thank you ya. Thank you. Nah, ini sudah siap ngawin lagi nanti.